Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube-nya Dakir. Jadi di video kali ini aku mau shopping haul atau review barang-barang yang udah aku punya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal ngerekomendasiin ke kalian beberapa celana. Beberapa celana. Yang pertama ini aku bakal nge-review tentang celana culotte. Jadi aku tuh beli celana culotte ini dari My Outfit. Aku tuh beli dua warna, yang pertama itu warna putih dan yang kedua itu warna hitam. Nah, di tokonya ini tuh harganya Rp99.000, tapi waktu itu aku beli dengan harga Rp75.000. Waktu itu lagi ada promo, tapi sekarang harganya jadi normal lagi Rp99.000. Nah, yang terakhir ini aku juga beli harganya dengan hitam, yang putih juga sama, tapi di tagnya ini ada harganya, guys. Jadi di celana yang hitam ini ada tag-nya. Tag-nya itu harganya Rp79.000, tapi di tokonya mereka jual dengan Rp99.000. Apakah harganya mungkin sekarang lagi naik? Aku nggak tahu. Dan di sini tuh ada beberapa warna yang... Jadi aku tuh beli celana culotte yang warna hitam. Nah, slatingnya itu agak bermasalah. Jadi slatingnya itu lagi aku bongkar sama ibu aku. Waktu pas beli tuh si slatingnya tuh jahitannya tuh lepas, jadi slatingnya nggak nempel ke celananya. Jadi ini lagi dibenerin, jadi nggak ada slatingnya. Dan di sini ada tagnya My Outfit, dan di sini ada harganya Rp79.000. Jadi di sini aku mau bilang sama kalian, tinggi badan aku itu 168, dan ini celananya itu panjang dan panjangnya itu pas di aku. Jadi nama celananya itu My Outfit Basic Culotte atau celana culotte scuba wanita free size up to XL. Jadi ini bagian depannya. Jadi di depannya itu ada kayak ada garisnya gitu ya, teman-teman. Jadi kalau yang warna hitam ini belum pernah aku pakai soalnya slatingnya lagi dibenerin. Oke, yang kedua aku beli juga warna putih. Nah, slatingnya kalau yang ini bagus, gak aku ubah. Di dalamnya juga sama, ada tag My Outfit-nya. Dan ini tuh warna putihnya tuh bukan yang putih banget, kayak bisa dibilang kayak putih gading, kayak rada kuning-kuning gitu. Nah, kalau yang putih ini udah pernah aku pakai dan rasanya tuh enak, nyaman, dan bagus. Yang ketiga ada FWR Culotte Scuba Pants 185. Aku beli dengan harga Rp67.000. Aku beli warna putih dan di toko ini juga warnanya banyak. Ada warna merah, putih, hitam, sama warna coklat. Tapi harganya juga udah naik ya, sekitar 70-an. Beli di toko FWR Shop. Pengirimannya itu dari kota Jakarta Timur. Jadi untuk culotte yang ini tuh beda sama culotte yang tadi. Nah, culotte yang ini tuh di aku tuh agak ngepas gitu di bagian pahanya. Kalau yang dari My Outfit itu longgar, ini tuh panjangnya juga nggak begitu panjang, di aku rada ngatung. Dan jadi culotte ini tuh nggak ada ukuran XL atau ukuran M atau L. Ini tuh ukurannya all size. Jadi waktu dipakai sama aku tuh di bagian pahanya agak ngetat dan nggak terlalu panjang, agak ngatung. Tapi ini bahannya sama kayak yang dari My Outfit tadi, sama, cuman agak kecil aja. Dan kalau yang ini tuh di bagian depannya nggak ada slatting, jadi di belakangnya ada karet. Dan di kanan kirinya ada saku, sama yang My Outfit juga ada sakunya. Warnanya juga sama, ini tuh bukan warna yang putih banget, ini tuh putih gading. Nah, kalau yang ini itu, kalau yang ini nggak ada list di depannya kayak yang tadi My Outfit, tapi ini bahannya sama kayak yang tadi.
Yang selanjutnya, aku bakal nge-review celana panjang casual wanita model Hikewise. Ini tuh aku beli dengan harga Rp86.000. Aku beli warna purple, aku beli ukurannya XL. Jadi aku beli di toko ini dan celananya udah habis. Nanti aku bakal kasih link yang mirip sama celana ini. Oke. Jadi ini bentuknya. Ini bagian depannya pakai slating, terus di sini ada kancingnya dan di belakangnya ada karet. Tuh panjangnya pas di aku dan di bagian pahanya agak ngetat. Tapi ini nyaman banget dipakainya. Ini agak ngepas. Jadi selanjutnya ada Lost Pen 332 Tros Wanita Part 2, celana anti kusut, celana culotte wanita, celana kantor formal atau casual. Jadi aku beli di toko Sivali Factory, pengirimannya itu dari Jakarta. Jadi aku juga beli celana Lost Pen wanita, celana anti kusut, aku beli ukuran L dan dengan harga Rp63.000. Aku belinya ini di TikTok, bukan di Shopee. Yang lainnya aku beli di Shopee. Nama tokonya itu ALN Store. Ini bagian ini, bagian depannya. Bagian pinggir dan ini ada tuh celananya nerawang, bahannya tuh tipis banget dan beda banget sama yang ini. Kalau ini tuh agak tebal dan ini bagus. Kayak nerawang banget. Kalian bisa lihat kan ini kayak kelihatan. Dan warna sakunya juga kayak gini, guys. Dan warna sakunya juga kayak gini. Ini bagian depan. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Hai, makasih ya udah nonton video ini. Sorry, malah ada kata-kata yang